billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam ma'rifahnya. Mereka seperti para nabimu, para rasulmu, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hamba-hamba Allah yang mulia, kajian zuhur ini, topik yang disodorkan kepada saya membahas mengenai mengenal diri, menggapai ilahi. Tentang mengenal diri, menggapai ilahi, ada beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama, mesti kita pahami dulu dengan cermat, apa itu nafs, apa itu hawa. Nafsun, istilah bahasa Arab yang sudah populer, terserap ke bahasa Indonesia, menjadi nafsu. Dan di bahasa Indonesia, nafsu diartikan sebagai hasrat jahat, gejolak-gejolak kebinatangan, dorongan makan minum, dorongan seks, dorongan untuk dominasi wilayah, atau keinginan-keinginan buruk. Tapi masalahnya, benarkah pengertian nafs dalam Quran seperti nafsu dalam bahasa Indonesia itu? Sedari kecil, saya sering mendengar Ustadz ceramah. Kata Ustadz, kalau kamu punya ide yang baik, gagasan-gagasan yang baik, jangan nyuruh orang melulu. Ibda bin nafsik. Ibda artinya mulailah. Bi dengan. Mulailah dengan nafsmu. Jadi apa arti nafs di sini? Apa bisa kita terjemahkan, mulailah dengan hasrat jahatmu? Gak matching, gak masuk. Ternyata makna nafs dalam Quran, dalam bahasa Arab adalah diri. Juga kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memberikan beban kepada nafs. Allah tidak akan memberikan beban kepada hasrat jahat. Tidak. Allah tidak akan memberikan beban kepada nafs, kepada suatu diri, kepada seseorang, kepada suatu individu. Itu makna nafs. Jadi nafs bukan nafsu dalam arti hasrat jahat. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap nafs mengamati, mencermati betul apa yang telah terjadi, apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Hendaknya setiap nafs, hendaknya setiap individu, hendaknya setiap diri, setiap orang, setiap pribadi. Surat Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum, dia mencipta kamu. Min nafsin wahidah. Dari nafs yang satu. Dari diri, dari pribadi. Dari orang yang satu. Surat Luqman. Wama tadri, dan tidaklah mengerti. Wama tadri nafsun, tidaklah mengerti suatu individu, tidaklah mengerti suatu diri atau seseorang,
Maza taksibu goda. Apa yang besok bakal dia peroleh? Ada yang besok dapat SK kenaikan pangkat. Ada yang besok dapat SK mutasi ke NTT. Banyak pejabat enggak mau dimutasi ke NTT. Apa NTT? Nasib tak tentu katanya. Itu. Tapi yang sudah terlanjur di sana bilang NTT, nanti Tuhan tolong katanya. Itu. Wa ma tadri nafsun, dan tidaklah mengerti nafs, tidaklah mengerti suatu individu bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia bakal mati. Ada yang sudah menyiapkan kuburan mahal di San Diego dekat Kerawang, tapi matinya nyungsep dengan pesawat terbang di laut. Sayang udah dibeli mahal-mahal itu. Terakhir, dalam dunia tasawuf populer, man arafa nafsahu, orang yang mengenal nafsnya, mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ungkapan ini yang saya terjemahkan dengan bebas menjadi mengenal diri, menggapai ilahi. Nah, jadi jelas dari nafs-nafs tadi, bahwa pengertian nafs bukanlah nafsu dalam arti hasrat jahat, dorongan-dorongan, gejolak-gejolak kebinatangan. Bukan. Dalam bahasa Arab, nafs itu artinya diri, orang, pribadi. Dalam bahasa Inggris, ego, self, individu. Karena itu ilmu tentang ego, ilmu tentang pribadi, ilmu tentang kepribadian, psychology, psikologi, dalam bahasa Arab disebut ilmu nafs, ilmu tentang nafs, ilmu tentang diri. Gitu. Ini makna nafs, bukan hasrat jahat, gejolak-gejolak marah. Bukan. Banyak orang-orang keturunan Arab di Indonesia suka ngomong gini, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Gitu. Ayo makan bareng di restoran, tapi bayarnya nafsi-nafsi. Jadi apa arti nafsi itu? Ya diri, bukan hasrat jahat. Satu orang, satu diri, satu individu, nafs, nafs. Dua orang, dua pribadi, nafsani, nafsani. Kalau lebih dari dua, jamaknya anfus. Jadi satu nafs, dua nafsani, orang banyak, anfus. Orang banyak pada mati, apa bahasa Arabnya? Mampus katanya. Bolehlah. Kalau begitu makna nafs, diri, pribadi. Lalu yang selama ini kita kenal sebagai nafsu, hasrat jahat, gejolak emosi, itu apa kalau bukan nafsu? Di dalam Quran itu bukan nafsu. Itu disebut dengan istilah hawa. Bahwa nafs atau diri, pribadi, individu, bisa rusak karena hawa, maka di Indonesia lalu orang menyebut digabung hawa nafsu. Padahal istilah hawa nafsu tidak pernah ada dalam bahasa Arab. Anda yang pernah ngaji di pesantren, coba baca Quran. Ada nggak ayat Quran berbunyi hawa nafsu? Ada nggak hadis berbunyi hawa nafsu? Ada nggak buku-buku, kitab-kitab fikih, sejarah, bahkan koran dan majalah di Arab yang menulis hawa nafsu? Tidak ada. Meskipun itu kayaknya bahasa Arab, tapi itu made in Indonesia. Di Arab, nafs ya nafs, hawa ya hawa. Tidak pernah digabung-gabung. Itu. Jadi hawa, kecenderungan biologis, syahwat kebinatangan, dorongan makan minum, dorongan untuk menguasai, memiliki wilayah, hasrat seks atau libido, itu hawa. Hasrat untuk mempertahankan diri. Coba kita tengok dulu ayat-ayat Quran tentang hawa. Baca sama-sama surat An-Nisa ayat 135. Fala tattabi'ul hawa. Jangan kalian perturutkan al-hawa. Tidak ada ayat berbunyi fala tattabi'un nafsa. Jangan ngikutin nafsu. Bukan nafsu yang bahaya, hawa. Surat Sad ayat 26. Wala tattabi'il hawa. Jangan engkau ikuti al-hawa. Bukan nafsu. Dan tidak digabung. Wala tattabi'il hawa nafs.
Jangan ngikutin hawa nafsu. Enggak ada istilah hawa nafsu. Ya. Surat Kahfi. Wala tuti'. Jangan engkau taati. Man akhfalna qalbahu an zikrina. Orang yang lalai kalbunya dari zikir mengingat kami. Kalau dia lalai zikir, wattaba'a, maka dia akan mengikuti hawahu. Tidak ada ayat berbunyi mengikuti nafsahu, mengikuti nafsunya. Tidak. Al-hawa. Ini ayat yang bahkan banyak ustaz, banyak penceramah pun sering keliru. Surat 79. Wa amma man, dan adapun orang yang khafa maqama rabbih, yang takut terhadap maqam, terhadap derajat kemuliaan, kedudukan agung Tuhannya, sangat hormat kepada Allah, wa nahan nafsa, lalu dia atau maka dia naha, mencegah atau menahan. Indianya apa? Nehi. Betul. Jadi Arab bilang nahi mungkar, India bilang nehi mungkar. Karena Arab dengan India bertetangga, cuma dipisahin teluk Arab. Wa nahan nafsa, menahan nafs, mencegah diri, an, dari, anil hawa, dari hawa. Mencegah nafs, diri, dari hawa. Jadi yang gawat nafsnya atau hawanya? Hawa yang berbahaya. Tapi toh sehabis mengucap ayat ini, para ustadz lalu menerjemahkan. Makanya saudara-saudara, kita jangan ngikutin nafsu. Nafsu itu sumber bahaya. Tahan, kendalikan nafsunya. Nafsu itu durjana. Kok jadi nafsu yang berbahaya? Itu. Nafsu tidak selalu negatif. Buktinya kita kepengen mati, didatangi malaikat dengan sapaan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafs, wahai diri, wahai pribadi yang mutmainnah. Tidak selalu negatif. Itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Kok Ustaz bisa keliru juga memahami ini? Ya enggak apa-apa Ustaz keliru. Kan Ustaz juga manusia. Itu. Ya tapi kan biar manusia, Ustaznya udah belajar bahasa Arab. Lulusan IAIN lagi. Sarjananya SAG. Sarjana alam gaib. Kok bisa salah juga? Ya manusia. Temannya yang dari Timur Tengah, untung gelar saya bukan SAG. Oh, Ustaz gelarnya apa? LC. LC. Apa itu Ustaz? Lulus ceramah. Oh boleh deh. Oke oke. Jadi jelas, fahami dulu makna nafs dengan hawa. Hawa itu dorongan biologis. Sampai di sini biasanya suka ada orang komentar juga. Ustaz, kalau hawa artinya dorongan-dorongan biologis, gejolak kebinatangan, pantaslah kaum hawa itu suka gampang marah-marah, gampang meledak katanya. Bukan itu. Apa yang kamu maksud kaum hawa? Ya jenisnya istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Kalau Siti Hawa tulisannya begini, pakai hak kecil. Tuh, ha, hawa. Ya. Yang lagi kita bahas di sini, ha, hawa. Itu beda. Makanya ngaji, biar bisa bedain mana huruf hak kecil, hak besar. Itu. Lain lagi kalau pakai hamzah di belakangnya, hawa. Orang Sunda paling gampang nyebutinnya. Badai kemana? Tadi itu hawa. Oh, hawanya panas nih. Mau turun hujan kali. Hawa, udara. Hawa, dorongan-dorongan biologis. Ya. Dalam kamus lisanul Arab, apa itu hawa? Hawa, al-hawa, in-hawa, bimakna sakoto. Hawa itu artinya jatuh. Kecenderungan dari titik tinggi, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi hawa itu kecenderungan rendah. Hasrat menuju rendah. Bahasa Inggrisnya basic instinct. Basic itu rendah, dasar. Instinct, naluri. Naluri rendah, basic instinct. Dorongan makan minum, dorongan seks, dorongan punya wilayah, dorongan untuk melindungi diri. Itu
Hawa itu sakoto, basic instinct. Lain dengan Hawa itu. Nah, Siti Hawa, istilah Siti juga enggak ada di bahasa Arab. Untuk perempuan-perempuan, supaya kita menghormatinya, kaum perempuan senior, senior karena umurnya, senior mungkin karena jabatan sosialnya, disebut nyonya, sayyidati. Nah, rupanya kepanjangan. Sayyidati buat orang Indonesia jadi Siti. Itu. Siti bukan bahasa Arab, sayyidati bahasa Arabnya. Itu. Ya. Huruf H ini juga enggak semua orang bisa mengucapkan. Saya kasih contoh ya, maka jangan suka ketawain orang yang dialeknya suka keliru. Orang Mekah dan Yaman, Arab Selatan, itu sering sulit menyebut huruf Qaf, Q. Maka Al-Quran, mereka ucapkan Al-Quran. Qala yaqulu jadi Qala yaqulu. Jadi kalau saya sedang di Arab, orang-orang Arab biasa, Agullak, Agullak. Apa itu Agullak? Aqulu laka. Itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama terkenal dulu, ayahnya Ibu Tuti Alawiyah, itu ulama Betawi. Kalau pagi ceramah, kita harus rajin baca Al-Quran. Saya dari kecil luka bingung, Al-Quran. Qaf dibaca G. Ada gelar keluarga Arab, Alif Lam Sin, Qaf Alif Fa. Kalau kita baca As-Saqaf, Saqaf, Qaf. Mereka baca As-Sagaf, itu yang jadi As-Sagaf. As-Sagaf itu jangan ditulis pakai G, Rin, itu Qaf, Saqaf. Qaf dibaca G. Abdul Hamid Al-Ghadri, salah satu tokoh kemerdekaan dulu, Al-Ghadri, Al-Qadri. Itu. Jadi Mekah, Yaman itu dialek begitu. Mesir, lain lagi, huruf Jim, J, itu mereka baca G. Nama presiden mereka dulu, Jamal Abdel Nasir. Mereka baca Gamal Abdel Nasir. Ya. Dan itu yang Gaddafi. Teks Arab itu pakai Qaf, Qaddafi. Tapi kenapa orang baca Gaddafi, Muammar Gaddafi? Ya. Jamal, baca panjang, itu artinya ganteng. Kalau dibaca pendek, Jamal, Jamal. Orang Mesir menyebutnya Gamal, Gamal. Yang itu masuk ke Eropa, jadi Kamal. Jamal itu onta. Maka kalau punya teman namanya Jamaluddin, panggil panjang. Mal, Jamal, teng, ganteng, sini kamu. Jangan dipanggil pendek, mal, mal, Jamal, sini lo. Tak, tak, onta, sini lo. Kasian. Itu. Ya. Itu Jim jadi G. Tadi Qaf jadi G. Orang-orang utara, yang disebut daerah Syam dulu, sekarang Syria, Lebanon, Jordania, itu kalau huruf bunyi A, bukan huruf, bunyi A di belakang, itu susah dia sebut, kecuali jadi E. Perdana Menteri Palestina, kalau nggak salah dulu ya, namanya Ismail Haniyeh. Mereka baca Ismail Haniyeh. Salamah, salami. Itu. Maka, siapa itu Qori yang terkenal, lapasnya panjang? Muammar Gaddafi, siapa? Muammar ZA. Itu Qori yang nafasnya panjang banget kan? Dan itu Qori yang benar-benar Qori itu. Qori yang bisa baca Quran. Karena ada juga Qori yang gak bisa baca Quran. Seperti Qori Aquino di Filipina dulu. Itu ya. Nah, Muammar itu sering meragakan di televisi atau di macam-macam. Wadduha. Lalu dia baca. Wadduha. Orang suka kaget. Wah, Muammar orang pemalang. Gara-gara kawin sama orang Betawi jadi begini. Wadduha, wadduha, wallayli idha saje. Bukan. Itu memang kira'ah dialek orang utara. Dan sah, boleh dibaca. Ya. Orang yang belajar ilmu Qura'ah itu tahu ada 7 atau 10 jenis pembacaan Quran. Sah. Nah. Jadi, kalau di Indonesia saya jumpai ada yang baca Alhamdulillahirrabbilalamin atau Lakaula walakuata seperti yang di Ambon, itu sah. Memang aslinya begitu. Lakaula walakuata Alhamdulillahirrabbilalamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu masih banyak. Saya punya guru kiai lulusan Gontor tahun 44. Tahun 44 dia udah lulus, kita belum lahir. Tinggal di Pisangan, ahli nahwu shorof. Jago nahwu shorof, bahasa Arabnya bagus. Tapi kalau dia ngimamin salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang musafir numpang sholat suka ketawa. Saya bilang jangan diketawain. Mau berapa kali dia ngalamin itu sah. Itu. Kan itu aslinya dia. Itu. Nah, gitu. Jadi tentang la kaula wala quwata ya biasa saja itu ya. Yang repot kan kalau tokoh partai Islam kemudian jadi amar mangkur. Nah, ini udah jauh ya. Tokoh partai Islam, amar mangkur, gimana bukan amar ma'ruf. Nahi mangkur. Oke. Jadi jelas. Ya, itu nafs dan hawa. Oh, kalau jawab udah Sunda gimana Pak? Ini yang orang Sunda. Saya pernah ketemu orang Sunda ngamuk di Mekah. Fitnah itu fitnah. Siapa bilang orang Sunda gak bisa nyebut huruf F? Itu fitnah. Makin dia protes, makin dia buktikan kebenarannya. Maka enggak ada Saifuddin, tapi yang ada Saifuddin. Mahfuddin enggak ada, yang ada Mahfuddin. Kembali pengajian. Jadi, badan kita, fisik, materi, benda, yang didominasi oleh unsur kimia organik, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, 96% badan kita itu unsur organik, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan itu adalah saripati tanah liat. Dalam bahasa Arab disebut jasad. Juga disebut badan. Badan itu bahasa Arab. Jadi kalau kita mau mengeluarkan istilah Arab dari Indonesia, begitu antinya terhadap Arab, kagak bisa. Terlalu banyak istilah Arab yang udah terserap bahasa Indonesia. MPR saja, majelis, permusyawaratan, musyawarah, ra'yah, itu bahasa Arab semua. Dewan, wakil, ra'yah, itu semua. Jadi mau gimana kita mau anti-Arab? Hanya gara-gara urusan politik begitu semua Arab mau dikeluarin. Nggak bisa. Itu. Tapi juga dengan keterlaluan lah. Raja Salman datang dibilang mau bagi-bagi duit, itu mengelunasin utang, itu. Nah, itu juga berlebihan. Loh, mereka lagi kekurangan duit. Ya, Raja Salman lagi keliling mau nawar-nawarin perusahaan BUMN yang terkenal, Aramco. Dia mau jual sahamnya. Dia lagi susah duit. Itu. Masa dibilang mau nebar duit di sini. Baca aja deh Facebook saya itu. Saya nggak tahu siapa yang viralkan jadi nyebar begitu. Dibilang saya benci sama Raja Salman. Bukan benci. Tolong jadi umat Islam itu jangan keterlaluan lah, itu jangan terlalu melambung. Lihat persoalannya apa, ini dakwah, ini politik, ini ekonomi, jangan dicampur aduk gitu. Siapa yang mau datang mau bayarin utang tanpa bunga gitu. Oke. Nah, jadi tubuh fisik ini jasad, badan, jism, jismani. Supaya benda ini bisa bergerak, bisa hidup, dia membutuhkan energi, daya, tenaga. Maka diisikanlah energi, daya, daya hidup. Hidup itu bahasa Arabnya hayun. Maka kehidupan, bahasa Arab menyebutnya hayatun. Jadi hayun, hidup, hayatun, kehidupan. Hayat ini yang disebut hayat adalah energi, daya, tenaga. Kita menyebutnya nyawa. India menyebutnya prana. Maka dulu di Jogja ada perguruan tenaga dalam, itu prana sakti. Itu. Terus Cina menyebutnya qi atau qi. Maka lihat aja di gelodok di pertokoan Cina, pagi-pagi habis subuh, kakek-kakek nenek-nenek Cina itu udah latihan tai chi, reiki. Karena dia mengolah energinya, energi hidupnya supaya kuat, bisa dagang pagi sampai sore. Nah, kita pengen dagang untung tapi buka toko jam 9. Alasan sholat duha dulu. Ya orang udah pada pergi. Nah, itu ya. Qi, qi, reiki. Ini energi bio, energi untuk menghidupkan. Jasad dengan hayat, badan benda fisik dengan energi hidup. Tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan.
vegetatif. Lalu Allah isikan lagi unsur al-hawa. Hawa, bahasa Arab menyebutnya juga syahwat, kecenderungan rendah. Sebagian membedakan lagi, kalau hawa, kecenderungan internal, kecenderungan yang ada di dalam, dorongan makan, minum. Kalau syahwat itu kecenderungan terhadap yang di luar. Nah, begitu. Kecenderungan terhadap harta, kecenderungan terhadap lawan jenis, itu syahwat. Tapi karena itu hawa dan syahwat, maknanya serupa. Basic instinct, dorongan-dorongan dasar. Dan ini ciri kebinatangan. Binatang punya hawa, kecenderungan dasar untuk konsumsi. Manusia juga, makan, minum, menghirup udara. Kalau sudah dikonsumsi, ada ampas yang harus dibuang. Itu namanya sekresi. Sekresi berupa kencing, sekresi berupa buang air besar, sekresi bisa berupa keringat, sekresi bisa berupa karbon dioksid dari udara. Konsumsi, sekresi, itu hawa, kecenderungan biologis, dorongan biologis, basic instinct. Kalau sudah makan, di antara apa yang dia makan minum, ada yang harus dikeluarkan, tapi bukan sebagai ampas. Dia keluarkan untuk membangun keturunan baru. Mani, mani laki-laki, sperma, mani perempuan, ovum. Nah, prosesnya itu proses reproduksi atau prokreasi. Ini pun hawa. Binatang, manusia sama. Kalau sudah waktunya, dia ingin keluarkan, keluarkan. Kalau dia perempuan, ya keluar begitu saja ovum bersama luruhnya darah menstruasi. Kalau laki-laki, ada dorongan untuk keluar. Nggak ada penyaluran, ya tidur aja. Nanti juga mimpi basah sendiri, keluar sendiri. Nah, itu al-hawa, basic instinct. Ya. Kalau sudah makan, minum, sudah kawin, terus apa yang dilakukan oleh binatang? Tidur. Maka banyak istri juga ngomel. Selesai aja langsung tidur, katanya. Dan makan, minum, seks, terus tidur. Hibernation untuk pemulihan. Kemudian kalau udah bangun, ekspresi, unjuk rasa. Ayam jago, kepek, 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 kepek. Kukuruyuk, unjuk diri. Burung bercicit-cicit terbang. Harimau mengaum, manusia bersiul-siul. Manusia bersenandung. Itu hasrat untuk unjuk diri. Itu. Kemudian hasrat proteksi, melindungi dan dominasi, bikin sarang, cari tempat aman, harimau keliling, angkat kaki belakang, kencingin pohon dikit, ceret, pergi lagi kencingin, ceret dikit. Kenapa dikencingin dikit-dikit? Supaya harimau lain masuk wilayah itu, tercium aroma kencing yang bukan kencing dia. Oh, berarti ini wilayah pihak lain. Kalau dia masuk, ribut. Nah, begitu juga manusia, rumahnya dipagerin, segala macam. Nah, saudara sekalian, gabungan ketiga itu, jasad, unsur fisik, badan fisik, hayat, energi, hawa, dorongan-dorongan biologis, digabung semua itu menjadi bashar. Jadi bashar itu tubuh biologis kebinatangan. Lalu kalau begitu, nafs, diri manusia yang sesungguhnya yang mana? Apakah diri manusia tubuh biologis ini? Ini dasar. Lalu yang diri yang mana? Yang datang dari Allah membawa misi dan tugas. Yang akan kembali menghadap Allah dituntut pertanggung jawab. Itu yang mana? Apakah dasar ini? Dasar kalau sudah mati, busuk, terurai, musnah, menyatu tanah. Lalu nafs diri manusia yang hakiki yang mana? Nah, udah pukul 1 lewat 2, terpaksa kita berhenti sampai di sini. Jadi materi mengenal diri menggapai ilahi, pokok bahasan pertama, apa itu nafs, apa itu hawa, dan saya tambahin bashar. Insya Allah lain kesempatan kita lanjut lagi dengan pokok bahasan yang lain-lain akan lebih mendalam lagi, lebih menarik. Terima kasih, semoga Allah mengampuni segala hal yang berlebihan kita melakukannya. Semoga Allah mengampuni segala hal yang berkekurangan kita melakukannya. Kita mohon ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum billahi taufiq wa barakatuh.